Hari ni aku pergi mancing masuk dalam hutan. Dalam hutan ni banyak nyamuk, jadi kita perlu spray badan kita dengan mosquito repellent. Nyamuk banyak tusuk muka. Brother ni pun kita bagi spray juga. Untuk sampai ke lokasi memancing, perlu berjalan kaki sedikit meredah masuk dalam hutan ni. Lubuk ni tak ramai orang datang sebab pintu masuknya pun tertutup dengan daun-daun rimba yang banyak. Halangan ranting-ranting kayu pun menyukarkan kami untuk sampai ke sini. Bila kami berjaya sampai kat sini, spot ni memang indah, lagi kehijauan. Nah, dah ada orang mancing. Brother ni dah sampai dulu, dia dah start mancing. Ini dia serba sedikit gambaran suasana tempat lubuk yang kami tuju. Seperti biasa, setup aku telescopic rod. Nampak kan, simpan dalam bag aja. Telescopic rod ni berukuran 1.8 meter. Aku suka gunakannya. Tentu korang nak tanya kan dalam bot aku tu ada apa. Dalam bot aku ni adalah umpan casting. Soprok ada, soplastik ada. Ayuh, mari kita mulakan casting kat sini. Hari ni kelihatan air agak keruh. Dan nampak macam sukar lah nak dapat ikan ni. Apapun tempat ni tak pernah mengecewakan. Brother ni memang terror mancing. Aku belum dapat ikan lagi, dia dah strike dah. Jom kita pergi tengok ikan apa dia dapat. Itu dia, dia dah strike, geng. Tidak pernah mengecewakan apabila itu gunakan suara plastik. Murah je, geng. Suara plastik ni beli dapat 2 hook sekali. Serta masalah. Sama ada kau nak pakai hook yang tersedia ataupun boleh tukar hook. Jadi yang korang, dah suka lah. Yang penting korang jangan lupa dapatkan rod terbaru, reel terbaru. ESP Langera. Reel terbaru, EXP. Bakal keluar tak lama lagi. Bakal keluar tak lama lagi. Dapat. Itu dia. Mantap, brother. Memang tak ada gangguan lah kalau casting kat sini. Betul-betul kami berdua aja. Tapi hari ni aku mancing kumpau, geng. Sampai mancing terduduk. Daripada berdiri sampai duduk mancing. Walaupun kumpau itu semua tak jadi masalah. Kita boleh cari spot lain. Jadi begitulah cerita dia. Memancing hari ni, kita meredah sedikit hutan. Dan kita akan bersambung di episod yang akan datang. Gembara Joran, sentiasa menemani anda. Jumpa lagi dan bye-bye.